Oke kawan-kawan, kembali lagi ke YouTube channel saya bersama saya Hadiman Acun. Jadi hari ini hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020 ya. Jadi tadi pagi kita ke daerah Venice yang ada di negara bagian California. Jadi di Venice itu kita mengunjungi dua aktivitas. Yang pertama adalah kita mengunjungi Venice Canal Historic District. Dan yang kedua adalah kita mengunjungi Pantai Venice. Jadi kita langsung aja ke sana. Jadi dan saya akan ceritakan sejarahnya dan juga sambil kita berbincang-bincang. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Acun ya. Jadi hari ini kita mengunjungi sebuah tempat objek wisata di Venice, namanya Venice Canal History District ya. Jadi di sini adalah sebuah tempat yang disebut dengan salah satu kota terapung yang paling eksotis di dunia, yaitu di Los Angeles ya. Maksud saya di Venice ya, kurang lebih 30 menit dari Los Angeles downtown kalau bawa mobil. Oke, jadi ini ada tulisannya ya, Venice Canal Walkway. Jadi sekarang saya akan ceritakan sejarahnya sedikit dulu. Cerita sejarah saya ini adalah cerita sejarah yang saya ambil dari sumber yang unik ya, dan saya yakin Anda belum pernah mendengar ceritanya. Oke, kita langsung aja. Jadi kota Venice yang ada di Los Angeles terkenal di mata dunia sebagai kota yang terkenal dengan kanalnya. Ya, kota ini telah memiliki 20 juta pengunjung yang berkunjung setiap tahun ke sini. Kurang lebih Venice memang di mata internasional selain dikenal sebagai kota dengan kanalnya juga minim akan polusi hingga pusat perdagangan yang kaya akan sejarah. Namun ternyata bukan hanya Venice yang terkenal akan kanalnya, melainkan ada beberapa kota lainnya di dunia ini yang juga memiliki ciri khas seperti demikian. Ribuan tahun yang lalu, perencana kota sengaja membangun kanal dengan tujuan untuk mendorong perdagangan, transportasi, dan berfungsi sebagai sarana perlindungan. Bahkan hingga saat ini, tujuan-tujuan tersebut masih sering menjadi acuan. Baru-baru ini, kanal yang ada di Dubai sepanjang 3,2 km dibangun untuk memperluas zona perdagangan Dubai. Dengan demikian, memungkinkan transportasi dari laut menuju kota dan akhirnya mengurangi lalu lintas kendaraan di jalan-jalan yang sibuk. Dilansir dari CBRE ya, saya tidak tahu apa itu CBRE, sepertinya sejenis apa perusahaan media sosial ya. Jadi ada beberapa kota di dunia ini yang terus memperluas perdagangan dan transportasinya dengan memperkenalkan kanal seperti yang kita sedang kunjungi, yaitu di Venice Canal di Los Angeles ini. Nah, jadi sekarang lagi musim panas. Jadi Anda bisa lihat di peta di dalam video rekaman yang saya ambil ini sedang terjadi pengeringan ya. Anda bisa lihat. Jadi sekarang kapalnya bukan bersandar di atas air lagi, sudah bersandar di atas pasir. Oke, jadi rumah di sekitar Venice ini kurang lebih bervariasi, dimulai dari 1 juta dolar sampai 3 juta dolar. Dan di rumah ini juga, maksud saya di rumah di sekitar daerah ini, ada yang disewakan, ada juga yang mau dijual. Nah, nanti kita akan melihat contoh-contoh rumah yang akan dijual atau disewa. Di depannya itu pasti akan diletakkan sebuah papan yang bertulisan bahasa Inggris, yaitu for rent ya, artinya rumah itu disewakan. Ada juga yang for sale, artinya rumah itu mau dijual. Nah, jadi tahun 2017, 2018 dan 2019 saya juga pernah ke sini, dan sekali lagi saya belum buat YouTube pada saat itu ya. Jadi pada saat itu setiap kali saya jalan-jalan saya upload videonya ke Facebook atau Instagram. Nah, jadi sekarang kita datang lagi dengan tujuan khusus, yaitu mau buat video YouTube. Cuaca sini begitu cerah ya. Oke, kita sambil jalan-jalan, kita sambil lihat situasinya, dan saya tidak melakukan edit ya, karena saya ingin Anda melihat langsung bentuknya tanpa potongan edit. Jadi ini tidak ada alasan
tidak ada alasan untuk bilang wah foto itu diedit ya. Jadi tidak ada edit asli ini. 10 menit lebih ini tidak berhenti saya rekam. Ya, jadi Anda bisa melihat situasi di sekitar. Waduh, terjadi pengeringan karena sekarang sedang memasuki musim panas, musim kemarau. Oke, kita pelan-pelan jalan, kita pelan-pelan menikmati keadaannya. Oke, jadi inilah bentuk-bentuk rumah di sekitar ya. Bagaimana menurut saudara-saudara, bagus atau enggak? Harap komen di bawah. Kasih komentar Anda dan tulis apa alasannya. Nah, sebelum kita nge-live, saya mau lanjut rekam dulu. Oh ya, di sini ada Venice Beach ya. Saya baru ingat, di sekitar sini ada pantai, namanya Pantai Venice. Nanti kita ke sana setelah dari sini. Nah, sebentar lagi saya mau nge-live di jembatan nih. Tapi sebelum itu saya mau lanjut jalan-jalan lagi. Jadi saya ingin Anda tahu, Venice Canal ini terdiri dari 4 jalur panjang. Ya, kalau Anda lihat di peta itu seperti huruf H, tapi bentuknya 2 H di samping. Ya, huruf H tapi 2 H, kurang lebih seperti itu bentuknya. Jadi Anda bisa melihat bentuk-bentuk bangunan, bentuk-bentuk rumah yang ada di sekitar sini. Nah, gimana menurut Anda? Bagus atau enggak? Kalau menurut saya secara pribadi sangat bagus. Oke, kita jalan lagi. Dan kita jalan lagi. Nah, baru di sekitar Venice ini dulu kabarnya ada banyak apa ya, terjadi perampokan. Itu ada berita yang saya dapat dari orang-orang di sekitar sini. Karena di sini adalah tempat tinggal orang kaya. Nah, jadi mungkin Anda lihatnya, oh jadi begini, rumah orang kaya di Amerika. Jawabannya yes. Sama seperti ketika Anda ke Santa Monica, Anda ke Long Beach, jadi bentuk rumahnya seperti itu. Ya, jadi rumahnya tuh lihatnya biasa aja. Tapi harganya bisa 1 juta, 2 juta karena dinilai dari lokasi. Jadi lokasi betul-betul sangat menentukan harga sebuah rumah di Amerika. Baru yang kedua adalah bentuk bangunan, bentuk rumah dan luas rumah. Nah, jadi sekarang cuacanya sekitar 30 derajat Celcius. Kalau di Amerika mereka pakai Fahrenheit ya. Kalau kita Indonesia, Asia memakai Celcius. Jadi 1 Celcius itu kurang lebih 2,5 Fahrenheit. Jadi itu adalah yang saya lihat dari HP ya. Perbandingannya kira-kira seperti itu. Nah, di Venice Canal nih, ketika musim dingin itu air bisa naik ya, kurang lebih kedalamannya sekitar 1 meter. Oke, ini ada helikopter ya. Tujuan apa? Untuk memantau situasi di sekitar sini. Takut ada demon ya, karena alasannya sama. Karena kan ada orang Afrika Amerika yang mati karena lehernya ditindih oleh polisi 9 menit. Itu alasannya ya. Jadi satu Amerika betul-betul ribut. Tapi sekarang sudah agak mending lah. Kalau saya baca koran sudah agak berkurang. Oke, kita nyebrang dulu. Ini adalah bentuk-bentuk rumah dari luar ya. Biasa aja bentuknya kalau dilihat. Kita nyebrang, kita mau lihat dulu. Tapi kita nggak jauh-jauh dan sebentar lagi kita putar balik ini ya. Kita cuma mau ngambil view-nya langsung tanpa edit. Jadi Anda bisa lihat ya. Karena ini kan bentuknya huruf H2. Jadi saya tidak mau Anda berpikir saya cuma ngambil potongan gambar bawa balik. Jadi tidak. Jadi ini asli saya jalan putar bentuk huruf H. Jadi Anda bisa lihat ya, tidak ada potongan. Rumah sih lihatnya sih sekilas kurang lebih sama lah. Oke, jadi betul-betul terjadi pengeringan ini.
nggak gitu spesial ya. Ketika saya pertama kali datang ke sini sekitar bulan 7 bulan 8 ya, itu musim panas juga, tapi air tidak terjadi pengeringan ya. Ini sudah terjadi pengeringan, ngeri ini. Oke, yang sebelah kiri house for rent ya, rumah tuh disewa. Oke, kita jalan lagi pelan-pelan, kita sambil menikmati pemandangan yang ada di sekitar sini. Kalau Anda lihat di video ini, mungkin Anda merasa cukup spesial ya, tapi tidak sangat spesial. Tapi kalau Anda datang ke sini, situasinya berbeda. Anda bisa merasakan, wah, kayak sepertinya Anda berangan-angan ingin mempunyai rumah di sini, ingin tinggal di sini. Nah, ini Anda bisa lihat for rent ya. Jadi rumah ini disewakan. Ada nomor telepon di bawahnya, Anda bisa telepon orangnya kalau Anda mau. Harga sewa rumah di sini saya tidak tahu harganya berapa, tapi yang pasti di Amerika untuk sewa satu rumah itu yang paling murah adalah $3,000. Kurang lebih $3,000. Kalau apartemen dimulai dari harga $2,000. Tergantung tipe-tipe apartemen yang Anda mau sewa. Ya, jadi itu adalah harga kurang lebih lah ya. Mungkin Anda bisa tawar menawar dengan orangnya. Karena sampai hari ini saya belum pernah sewa rumah. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan tanyakan, akan saya jawab. Waduh, ngeri banget ini. Waduh, Mak Jang, keringnya bukan main ini. Ngeri ya. Ngeri banget ini. Oke, kita jalan lagi. Kita jalan-jalan. Waduh. Inilah bentuk-bentuk rumah yang ada di Venice ya, kawan-kawan. Nah, di Amerika hanya ada satu kota kanal ya, yaitu di negara California, yaitu di sini. Kalau Anda ke New York, tidak akan ada namanya New York Canal. Ya, yang ada cuma Venice Canal, yaitu di sini. Tempat sekarang kita lagi jalan-jalan. Tempat kita lagi buat video. Oke, kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadi Matsu. Nah, sebelum saya berbincang-bincang tentang Venice Canal ini, saya tadi sudah menjelaskan kepada Anda sejarah dari Venice Canal ini ya. Karena ada beberapa teman yang mengatakan di video saya sebelumnya sejarahnya kurang. Nah, oleh karena itu saya tadi baca Google dikit sebelum datang ke Venice Canal ini. Nah, terus saya akan maksud saya sudah menceritakan sejarah tadi ya. Oke, jadi sekarang kita langsung live dulu. Saya ingin kasih tahu Anda ya, dari rumah tadi jam 12.30 siang saya naik bus ke downtown 1 jam. Tiba di downtown jam 1.30. Dari downtown jam 1.30 siang saya naik kereta api bawah tanah menuju ke sini setengah 3. Jadi 1 jam habis. Berarti saya sampai di sini jam 2.30 ya, atau setengah 3. Dari stasiun kereta api bawah tanah itu saya jalan kaki ke sini 45 menit. Jadi Anda bisa bayangkan waktu yang saya tempuh itu kurang lebih 2 jam 45 menit dari rumah sampai ke sini. Dan sekarang sudah jam 3 lebih. Dan sekarang kita ada di Venice ya. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, sekarang saya jelaskan sekali lagi. Venice. Jadi Venice itu adalah salah satu daerah yang berada di negara bagian California. Jadi inilah rumah-rumah yang ada di sekitar Venice. Jadi ini adalah Venice Canal. Jadi Anda bisa lihat ya. Jadi sekarang lagi musim panas, musim kemarau. Jadi terjadi pengeringan di kanal nih. Lihat, Anda bisa lihat. Nah, jadi saya mau Anda tuh lihat ya. Jadi ini lagi musim kemarau nih. Jadi terjadi pengeringan. Nah, bagaimana menurut Anda dengan cerita sejarah saya dan rekaman saya pada saat sekarang ini? Kalau Anda merasa bagus ataupun tidak bagus, saya harap Anda komen. Kasih alasannya apa. Yang pasti sekarang lagi sepi ya. Biasanya di sini rame, banyak turis-turis datang untuk berfoto-foto, buat video. Tapi sekarang karena lagi pandemi COVID-19 alias Corona, jadi sepi turis sekarang. Jadi beginilah situasi yang ada di sekitar
Venice ini ya. Jadi tadi saya udah merekam dan saya sudah ceritakan sejarahnya kurang lebih 10 menit kepada Anda. Jadi Anda bisa lihat di Google kalau sekali lagi Anda merasa penjelasan saya itu kurang jelas. Tapi yang pasti adalah saya ingin Anda melihat kondisi pariwisata yang ada di Amerika saat ini, yaitu di Venice Canal nih. Nah, setelah ini kita akan menuju ke Venice Downtown untuk melihat situasi bisnis yang sedang dijalankan di kota itu ya. Katanya sudah buka. Jadi saya mau pergi lihat dulu, benar nggak ada banyak toko yang sudah buka. Dan satu lagi, hari ini sebenarnya saya tidak berencana untuk ke pantai. Tapi ternyata di sini ada pantai, namanya Venice Beach. Nah, jadi habis ini kita akan pergi jalan-jalan ke pantai tersebut untuk melihat langsung keindahan pantai tersebut. Ah. Oke, saudara-saudara, kita cut dulu live ya. Oke, kawan-kawan, sekarang kita segera meninggalkan Venice Canal ini dan kita langsung ke downtown Venice ya. Kita mau lihat apakah benar di sana usaha-usaha sudah mulai dibuka. Jadi kita cuma jangan dengar gosip ya. Jadi kita langsung ke sana aja. Oke, kita keluar sekarang. Kita belok kiri. Dan kita lihat ya, cuaca begitu panas. Dan inilah ya bentuk kota, bentuk jalan di sekitar daerah sini. Jadi ya, jadi daerah sini namanya Venice. Oke, kita mau jalan ke depan. Nah, kita mau lihat benar nggak bahwasanya toko di depan itu sudah buka. Karena depan itu ada restoran. Oke, kita langsung jalan aja ya. Kita pelan-pelan jalan. Lampu hijau. Jadi kita langsung jalan. Begitu panas teriknya matahari di atas kepala saya, tapi saya tahankan demi Anda, demi mencari fakta kenyataan saat ini. Oke, kita lihat langsung restorannya udah buka belum. Dan kita zoom aja ya biar bisa lihat dekat. Ternyata yes, we are open take out and delivery. Jadi udah buka nih ya, cuma masih belum boleh makan di dalam. Jadi Anda habis beli bawa pulang. Itu. Kita lihat satu lagi. Tulisan apa? Iya, sama. Dia juga udah buka ya. Jadi boleh beli tapi tidak boleh makan di dalam. Oke. Ini adalah gedung yang gedungnya Anda bisa lihat temboknya di gambar-gambar ya. Karena di Amerika ini ada banyak kota ya, kota seni ya, di mana banyak orang gambar-gambar temboknya. Ini adalah bendera negara Amerika. Ya, jadi asli ini. Saya sedang berada di Amerika. Ini adalah pabrik parking ya, parkir umum. Tapi hanya boleh dibayar pakai kartu kredit. Oke, sekarang kita sudah ada di downtown Venice. Anda bisa lihat ya, ada tulisannya Venice. Jadi kita akan membuktikan apakah benar banyak toko yang sudah buka atau hanya gosip. Oke, jadi kita langsung saja. Action.
Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah ada di Pantai Venice. Sebelum itu kita lihat dulu banyak bendera di sekitar sini ya. Bendera dari berbagai negara. Dan inilah teriknya matahari di atas kepala saya. Dan Anda bisa lihat di tembok itu banyak orang digambar ya. Banyak seniman datang ke sini, temboknya digambar. Jadi tiap tahun gambarnya berbeda-beda. Lihat sampai batang pohon juga digambar-gambar. Jadi begitu indah ya Pantai Venice nih. Indah banget. Dulu saya datang pantainya sih batang pohonnya itu tidak ada digambar-gambar. Sekarang digambar-gambar. Waduh, tembok ini lihat digambar-gambar. Ya ini adalah seniman-seniman Latin. Jadi mereka datang dari negara Latin. Ya digambar-gambar. Setiap tahun berbeda-beda gambarnya ini. Jadi sekarang kita langsung jalan ke pantai pelan-pelan ya. Saya mau Anda tuh lihat bahwasannya inilah Pantai Venice untuk saat ini setelah lockdown dibuka. Ya Anda bisa lihat di gambar-gambar tuh. Kita zoom. Yes. Jadi betul ya di gambar-gambar tuh. Ini ya, seniman-seniman semuanya.
kawan-kawan, sekarang kita akan meninggalkan kota Venice nih ya. Namun sebelum itu saya mau Anda lihat ya, kita ada melewati satu daerah ya, ya yaitu masih di sekitar pantai Venice. Di samping-sampingnya banyak gembel atau gelandangan, ya mereka buat camping ya, tidur di sini. Jadi disebut dengan homeless kalau di Amerika. Homeless itu artinya orang yang tidak punya tempat tinggal. Jadi Anda bisa lihat ya di sebelah kiri, di sepanjang jalan sebelah kiri ini adalah gelandangan yang tidur di pinggir jalan ya. Mereka tidur di camping-camping itulah, seperti camping itulah. Oke, kita jalan pelan-pelan, kita jalan sampai depan itu sepanjang jalan ya. Baru mereka mandi, buang air kecil, buang air besar di toilet umum yang ada di sini. Nah, namun ada satu hal yang unik ya, Anda bisa lihat ya, di depan camping itu mereka coba bertahan hidup dengan cara berjualan ya. Jadi mereka bertahan hidup dengan cara berjualan ya, jualan jasa seperti buat tato temporary, tato sementara yang 2 minggu. Ada juga yang jual apa tuh, seperti gantungan kunci, ada juga yang jualan alat-alat bekas ya, bermacam-macam. Ada juga yang sambil nyanyi ngamen. Nah, dulu pertama kali saya datang sini ramenya luar biasa. Ini sih udah cukup ramai menurut saya, tapi karena mungkin masih lockdown ya. Kalau habis lockdown mungkin bisa lebih ramai lagi. Ya, jadi sepanjang jalan Anda bisa lihat tuh. Biasanya kalau siang hari mereka keluar. Ini enggak keluar karena mungkin sepi turis. Ya. Jadi Anda bisa lihat, saya mau Anda lihat itu. Oke, jadi ini adalah rekaman hari ini yang saya lakukan. Oke, kita sudah mau keluar. Kita ini adalah daerah untuk orang naik sepeda ya. Oke, kita jalan, kita pelan-pelan jalan. Dari sini kita akan segera menuju downtown Los Angeles karena saya tidak ada rencana untuk melihat sunset di sini. Jadi kita lihat sunset kan udah pernah satu kali yang di Santa Monica. Jadi hari ini sama, kita juga tidak akan melihat sunset. Jadi kita langsung menuju downtown. Namun sebelum itu kita akan lihat dia dulu ya di sekitar sini ini. Oke, kawan-kawan, sekarang kita sudah ada di downtown ya, lebih tepat di 12th Street, jalan 12. Nah, jadi di jalan 12 nih ada satu gedung ya, namanya Staples Center. Jadi kita akan ke sini. Nah, jadi kita mau nge-live sebentar ya. Anda bisa lihat ya, depan itu ada satu gedung. Apa sih fungsi gedung ini? Nah, nanti saya akan jelaskan secara live
Jadi Anda bisa lihat ya, Staples Center ini terletak di Los Angeles downtown di Church Street. Kita pelan-pelan jalan, jalanan begitu sepi, kiri kanan gedung tinggi, dan kita akan nge-live sebentar. Jadi saya akan menjelaskan kepada Anda apa itu Staples Center. Ini sangat terkenal ya di Los Angeles, gedung Staples Center. Kita pelan-pelan jalan, kita lihat kiri kanan, ternyata jalan masih sepi. Oke ya, hanya ada bus umum. Betul-betul sepi ini ya. Sekarang waktu hampir jam 6. Oke, jadi rencananya kita mau nge-live di depan ini bus-bus nih. Kita lihat dulu ya situasi di sekitar untuk pastikan apakah betul-betul tidak ada mobil atau enggak. Kalau udah, kita nge-live nih ya. Oke, kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadi Manacun ya. Jadi sekarang saya sudah tepat ada di depan Staples Center. Jadi Anda bisa lihat ya, jadi saya di tengah kota downtown. Jadi saya di Jalan 12, First Street. Ya, jadi Staples Center berada di sini. Nah, sekarang kita lihat dulu situasi di sekitar sini ya. Sepi, tidak ada mobil. Ya, maksud saya sepi ya, mobil gak banyak gitu. Nah, biasanya di sini sangat ramai ya. Jadi di Staples Center di depannya ini biasanya banyak tempat orang nongkrong ya, anak-anak muda duduk ngobrol. Jadi ada mana ada orang jualan gitu, jualan minum, jualan makanan kecil. Tapi sekarang lagi sepi ya, dilarang gitu loh. Nah, sekarang saya akan kasih Anda penjelasan apa itu Staples Center. Staples Center adalah bangunan yang digunakan untuk perlombaan seperti olahraga SmackDown, WWE, gulat ya. Tahu kan gulat wrestling ya bahasa Inggrisnya ya. Atau juga pertandingan olahraga basket. Nah, jadi diadakan di sini. Jadi ini adalah tempat pertandingan bola basket untuk LA Lakers, salah satu klub Los Angeles, klub basket Los Angeles yang namanya LA Lakers, yang pakainya baju, yang pakainya warna kuning. Pakaian seragamnya ya. Dan di sini juga bisa dijadikan sebagai gedung tempat konser. Jadi kalau ada konser-konser yang diadakan di Los Angeles, biasanya diadakan di sini, di Staples Center. Nah, jadi hari ini saya nge-live di tengah downtown ini alasannya karena ada teman-teman yang menyarankan kepada saya supaya saya nge-live di downtown. Dan menurut saya di sini adalah tempat yang paling strategis ya. Karena ada jalan yang besar, jalan yang lebar, dan di sini juga terdapat berbagai macam jenis gedung-gedung perkantoran ya. Jadi Anda bisa lihat nih. Nah, jadi ini adalah gedung-gedung perkantoran nih. Jadi saya tepat berada di bawahnya, lebih tepat berada di depan Staples Center. Ya, jadi saya sudah jelaskan kegunaan dari gedung ini apa. Jadi saya merasa karena sepi ya, gak ada apa-apa. Jadi kita tak perlu mendekat. Dan oleh karena itu, karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 6 lebih dan kegiatan pun tidak begitu banyak di sini ya, karena lagi pandemi COVID-19. Jadi saya sayang dulu ya. Kita live ya cukup sampai sekian. Nanti coba kita live di tempat lain. Kita cari tempat-tempat yang lain ya. Jadi beginilah situasi di tengah downtown Los Angeles, California. Ya, kita berada di negara bagian California ini. Oke, sekian dulu rekaman saya nge-live. Nanti kita sambung di tempat lain. Oke, sebelum kita balik, tadi di tengah jalan sebelum saya balik, saya lihat ini ada orang gila nih ya. Jadi 3 orang di samping yang pakai baju ungu itu adalah polisi lokal. Ya, jadi mau nangkap dia nih. Lihat nih, ada mobil polisi kan, lihat. Nah, jadi mau nangkap dia nih, dia memberikan perlawanan. Jadi 3 polisi ini telepon panggil temannya lagi, tapi belum datang. Nah, ini saya lagi rekam nih. Ini orang gila, dia stres ya, marah-marah. Oke. Jadi begitu ceritanya. Sampai jumpa. Oke, kawan-kawan. Kembali lagi bersama saya Hadi Manacun ya. Maaf kalau bicara saya masih kurang lancar ya. Sebelum saya closing,
Saya mau berbincang-bincang sedikit nih. Mungkin Anda ada yang bertanya kepada saya, kenapa saya begitu bersemangat ya untuk membuat video YouTube? Setiap hari ada buat YouTube video. Jadi setiap hari ada upload video YouTube. Dan ini adalah video hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Jadi ini sudah 5 hari berturut-turut kita buat video sejak tanggal 5 saya tiba di Los Angeles ya. Jadi ini sudah hari kelima kita buat video YouTube, kita upload video YouTube. Saya langsung aja deh, enggak usah banyak cerita nih. Kenapa saya begitu bersemangat? Anda mau tahu kenapa? Karena ada orang yang menganggap saya itu enggak bisa. Nah, jadi saya harus jadi saya kalau memang mau buktikan kalimat itu salah, maka cara satu-satunya adalah saya harus buktikan kepada dia kalau saya bisa. Bisa buat apa? Bisa buat YouTube. Bisa buat video YouTube. Karena kan dia kan mengatakan saya enggak bisa buat video YouTube. Nah, jadi saya mau kasih dia bukti bahwasannya saya ini bisa. Jadi hanya dengan cara itulah saya bisa membuktikan bahwa dia sudah salah berpendapat tentang saya. Jadi begitu sebaliknya dengan Anda. Ketika Anda dihina, Anda dicaci maki, Anda dianggap remeh, itu adalah momentum di mana Anda seharusnya bangkit dari sebuah kata. Apa itu? Lemah. Ya, harusnya lemah Anda itu menjadi hilang dan Anda menjadi kuat. Jadi itu adalah momentum yang paling tepat untuk bangkit dari kata lemah. Nah, jadi banyak cerita yang mau saya sampaikan, tapi saya rasa untuk malam ini cukup segitu, ya cukup sekian. Jadi kalau Anda memang suka kepada video saya, kasih saya like, komen, dan subscribe. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Dan sampai jumpa di video berikutnya.